Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel. Selamat datang kembali di Ahmad Gintul Channel. Salam hijau, salam rumah Bunga Pangkarsari. Oke guys, selalu semangat untuk terus melestarikan alam ini, bumi ini dengan keindahan-keindahan yang alami, dengan berbagai macam tanaman dan juga bunga-bunga yang cantik. Selalu semangat. Oke, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Ini cuacanya sangat cerah dan indah ini belakang. Oke, jangan lupa terus tonton video-video dari kami dan saksikan info-info menarik di dalamnya, biar bisa bermanfaat bagi kalian semua dan juga bisa menginspirasi kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Oke guys, langsung saja ke video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Oke, saksikan terus sampai akhir, jangan di skip, biar tahu semua info-info dari saya dan juga bisa bermanfaat bagi kalian guys. Oke lanjut guys, kita ke video kali ini. Oke, dalam video-video saya kita akan terus berbagi info tentang bagaimana bentuk spesies dan juga berbagai macam beragam warna tentang corak-corak berbagai macam tanaman. Kita sharing di sini, di channel ini kita sering berbagi dan terus semangat untuk melestarikan alam ini, bumi ini dan lingkungan-lingkungan kita dengan keindahan-keindahan alami, yaitu berbagai macam tanaman dan juga bunga-bunga yang cantik, bikin senyaman mungkin bumi ini dan tempat tinggal kita. Jangan sampai kita kotori terus. Oke guys, langsung ke video kali ini. Kita akan membahas tentang ini. Tanaman ini ada yang udah pernah kenal dan mengerti tentang tanaman ini, apa namanya, gimana karakteristiknya dan juga cara perkembangbiakannya. Di sini saya akan berbagi info tentang karakteristik tentang tanaman ini dan juga spesiesnya. Oke, langsung saja ke videonya. Ini tanaman ini yang disebut dengan tanaman tricolor atau yang disebut di sini bunga manggar, atau nama ilmiahnya itu Dracaena marginata vertricolor. Oke, tanaman ini yang ketinggiannya mencapai 10 kaki kalau udah besar. Ini tanaman ini termasuk jenis spesies Dracaena, yaitu berbagai macam spesiesnya Dracaena, misalnya yaitu saya menyebutkan sebagian saja biar kalian semua tahu tentang spesies Dracaena ini, yaitu pertama Dracaena theremensis, Dracaena marginata atau yang ini tadi Dracaena marginata tricolor, Dracaena draco, Dracaena chandrayana, Dracaena reflexa, Dracaena godseviana, dan juga Dracaena fragrans. Oke, itu sebagian besar dari spesies Dracaena ini, tanaman tricolor ini. Maaf, ribet mulu. Oke, ini tanaman tricolor ini termasuk jenis spesies Dracaena. Sangat cantik ini. Tanaman ini sangat bandel dan sangat mudah perawatannya. Tuh,
mengapa disebut tanaman bandel, karena ini tanaman ini bisa ditaruh di outdoor juga bisa, ditaruh di indoor juga bisa, terserah kalian bagaimana tata letaknya untuk tanaman ini, terserah kalian. Oke, tanaman ini sangat bandel dan mudah perawatannya, tinggal penyiraman rutin, medianya juga dijaga dengan baik. Ini jangan sampai juga terlalu basah, yang penting penyiraman rutin aja udah cukup. Tanaman ini juga banyak dipakai di dataran Inggris ataupun juga Amerika, biasanya berfungsi untuk pembersihan udara, sangat bagus sih. Di negara Inggris ataupun Amerika ini sangat berfungsi untuk pembersihan udara tanaman ini, tricolor ini, karena ini di sana sangat terkenal sih, juga banyak yang menanamnya juga di sana, banyak digemari juga dari tahun 1837 itu. Biar kita sharing di sini, kita berbagi info tentang spesiesnya juga. Spesies dasarnya ini terdiri dari 3 macam warna. Ini yang terdiri dari warna ini, merah ini, yang dasaran pinggir tepi daunnya berwarna merah, selalu warna merah. Ini yang kedua ini hijau, yang kuning habis, guys. Itu 3 macam spesies dari tanaman tricolor ini, biar kalian tahu. Tanaman tricolor ini juga mudah banget sih cara perkembangbiakannya ataupun juga perbanyakannya, melalui stek batang juga bisa, ataupun juga penanaman mahkota juga bisa. Sangat mudah dan simple. Tanaman ini termasuk tanaman bandel juga, bisa dibuat rekomendasi untuk taman-taman yang gersang, itu juga bisa untuk memperindah taman rumah Anda, tempat tinggal Anda. Ini sangat cocok juga ini, karena tanaman ini sangat mudah perawatannya dan sangat bandel. Sangat cocok bagi kalian semua yang tidak ribet untuk perawatan tanaman hias, karena perawatannya sangat mudah dan simple, perkembangbiakannya juga sangat mudah. Oke guys, ini semoga bermanfaat ini tentang info tanaman ini, biar kalian semua tahu tentang jenis-jenis tanaman ataupun spesiesnya, dan juga bagaimana cara perawatannya, perkembangbiakannya. Semoga video dari saya sangat bermanfaat bagi kalian semua dan juga bisa menginspirasi kalian semua. Makanya terus saksikan video-video dari saya. Kita di sini sharing bareng, kita belajar bareng untuk terus melestarikan alam ini, bumi ini, dengan berbagai macam tanaman dan juga bunga-bunga yang cantik untuk keindahan alami bumi ini. Kita jaga sebaik mungkin dan buat bikin nyaman tempat tinggal kita, lingkungan kita. Oke guys, cukup sekian. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Selalu semangat buat kalian semua. Selamat beraktivitas dan jaga selalu kesehatan kalian. Oke. Sampai bertemu di video selanjutnya. Oke guys. Bye.